Assalamualaikum semuanya. Welcome back to Udikudi Stories. Buat kalian yang mungkin baru ngeliat channel YouTube aku ini, selamat datang di Udikudi Stories. Nama aku Loody. Jadi video kali ini adalah video Urecap sebenarnya. Urecap untuk bulan Mei 2019. Nah, buat kalian yang belum tahu Urecap itu apa, Urecap itu adalah video aku yang merecap kejadian-kejadian yang berhubungan sama Rusia atau Indonesia selama 1 bulan, guys. Jadi Urecap kali ini adalah sebenarnya Urecap bulan Mei 2019, tapi sekarang udah pertengahan Juni ya, guys. Jadi ya agak-agak telat lah gitu. Mohon dimaafkan ya. Jadi di awal Juni kemarin karena lebaran kan ya, guys. Jadi masih sibuk, terus habisnya udah selesai lebarannya, jadi masih agak-agak malas, agak-agak mager gitu, guys, buat videonya. Maaf ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, let's start. Guys, sebelumnya aku mau minta maaf karena seharian ini aku kan di rumah aja, jadi aku agak mager untuk ganti baju, untuk pakai jilbab yang proper. Jadi aku pakai ini aja ya, pakai mukena aja, nggak apa-apa lah ya guys, yang penting ketutupan semuanya. Oke, jadi selama bulan Mei sebenarnya aku nggak ngelihat banyak kejadian yang gede yang mungkin bisa aku bahas dan cukup menarik untuk aku bahas di Urecap bulan Mei ini. Jadi guys, di awal bulan Mei, tepatnya tanggal 5 Mei 2019 itu ada kabar yang kurang menyenangkan dari dunia penerbangan di Rusia gitu, guys. Jadi pesawat Aeroflot dengan rute Moskow ke kota Murmansk yang ada di Rusia Utara itu mengalami kebakaran di salah satu bandara di Moskow, yaitu Bandara Sheremetyevo. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 5 Mei 2019, guys. Jadi pesawat ini membawa 78 orang penumpang dan kru, guys. Dan 41 orang dinyatakan telah meninggal atau tewas dalam kecelakaan ini, sedangkan 37 lainnya selamat. Perlu diketahui guys, jadi Aeroflot itu sebenarnya adalah maskapai nasionalnya Rusia. Jadi kayak di Indonesia itu sebenarnya kayak Garudanya Indonesia lah gitu. Dan pesawat ini rencananya berangkat sekitar sore, jam 6 sore dari kota Moskow mau ke Murmansk. Tapi itu udah take off sebenarnya guys, udah take off. Tapi ternyata selama 45 menit itu pesawat tersebut itu kayak berputar-putar aja di langitnya Moskow, kemudian melakukan setelah 45 menit melakukan pendaratan darurat di Sheremetyevo, di bandara di itu masih di kota Moskow ya guys, Sheremetyevo itu. Jadi dia melakukan pendaratan darurat dan ternyata katanya sih ada malfunction yang menyebabkan ketika mendarat bagian belakang pesawat itu terbakar, guys. Kalau dari pihak maskapai Aeroflot sendiri, mereka mengklaim insiden tersebut itu dikarenakan ada masalah teknis di pesawat. Tapi aku juga pernah baca di salah satu media online gitu, ada yang bilang sempat kesambar petir di atas gitu. Tapi kalau dari maskapainya sendiri mengklaim kalau itu sebenarnya ada masalah teknis di pesawatnya, guys. Nah, ketika melakukan pendaratan darurat itu, kata beberapa orang penumpangnya yang selamat itu, mereka ngasih tahu kalau pas mendarat itu keras banget dan pesawat sempat memantul gitu. Di antara yang tewas itu ada pramugari juga, guys, yang meninggal dan 2 anak kecil. Jadi ya sedih banget sih, dan itu beritanya cukup gede lah di sini karena kejadiannya itu di kota Moskow. Mungkin kalian juga perlu tahu kalau di kota Moskow sendiri itu bandara itu banyak banget, guys, yang paling besar dan yang internasional. Mungkin kalau yang dari Indonesia pakai maskapai gede terus datang ke Moskow itu biasanya mendaratnya di Demodedovo, itu yang paling besar. Tapi di antara itu juga ada bandara yang kecil-kecil lainnya, salah satunya yang Sheremetyevo itu. Insiden ini cukup mengejutkan banyak pihak juga sih, guys, karena ya musibah itu ada di mana-mana juga, guys. Walaupun Rusia terkenal sebagai negara yang memproduksi pesawat berteknologi canggih, tapi tetap aja kalau musibah ya udah kejadian aja gitu, guys. Dan Aeroflot itu kayak yang tadi aku bilang sebenarnya adalah maskapai
nasionalnya Rusia gitu. Biasanya maskapai nasional itu kan dia bagus gitu kan, yang maksudnya orang pasti akan mempercayai maskapai itu gitu untuk berpergian. Tapi ya namanya kecelakaan, namanya musibah, kita juga nggak tahu. Jadi moral message-nya tetap hati-hati, berdoa dulu guys kalau mau kemana-mana. Dan doaku semoga para korban dimudahkan, ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, di sisi yang paling baik. Dan yang korban-korban yang selamat itu juga kalau menderita, kan ada beberapa yang juga menderita luka, itu juga semoga cepat sembuh gitu guys. Oke, selanjutnya yang cukup gede di bulan Mei itu terjadi pada tanggal 9 Mei. Sebenarnya aku udah buat vlognya sih. Itu adalah Victory Day-nya Rusia gitu guys. Jadi kalau kalian mau lihat videonya, kalian bisa klik video aku, nanti aku taruh linknya. Itu tentang Victory Days di Rusia. Dan perayaan ini nggak cuma terjadi di kota Moskow, tapi juga di beberapa kota lainnya di Rusia. Nggak cuma di Rusia aja, tapi juga di beberapa negara pecahan Uni Soviet lainnya gitu guys. Nah, selain itu, di bulan Mei kemarin itu adalah bulan Ramadan buat kita semua ya, apa umat muslim lah di seluruh dunia. Dan aku mau sharing sedikit, mau cerita sedikit aja sih pengalaman aku selama puasa di Rusia ini gitu. Jadi tantangan terbesar dari puasa di Rusia, atau tepatnya di Moskow ya, karena di beberapa kota lainnya yang agak jauh, yang agak ke utara itu bahkan waktu puasanya lebih lama guys dari di Moskow. Jadi untuk di Moskow sendiri itu kita berpuasa kurang lebih sekitar 19 jam gitu. Jadi kita udah mulai subuh itu jam 2 pagi, kemudian matahari baru terbenam itu sekitar jam setengah 9, jam 9-an gitu. Jadi ya kurang lebih 19 jam lah. Dan mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, apakah kuat puasa 19 jam? Bahkan aku pernah ketemu orang Indonesia yang datang ke Moskow, terus dia juga kaget puasanya segitu lama, dan dia kayak gak percaya ketika aku bilang kita fine-fine aja gitu puasa 19 jam gitu. Atau ketika dia nanya, "Mbak, udah berapa bolongnya?" Dan aku jawab bolongnya cuma karena aku lagi period aja gitu. Dan dia sempet yang gak percaya, mukanya kayak really? Gitu. Aku bilang iya gitu. Tapi emang secara jujur sebenarnya gak separah itu kok guys puasa 19 jam gitu. Karena kan kita puasa ini bulan Mei itu udah masuk ke musim semi gitu. Jadi that's why kenapa mataharinya baru turunnya sekitar jam 9 gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi, jam-jam kritikal itu sebenarnya di jam 11 sampai sekitar jam 1, jam 2 siang gitu. Itu adalah jam-jam dimana aku lapar, dimana aku mulai kayak aduh gitu. Ngelihat air itu kayak ngelihat cowok ganteng gitu kan. Jadi apa namanya, itu adalah menurut aku ya, ini pribadi sih, aku gak tahu. Mungkin yang lain punya pendapat berbeda, tapi ini secara aku pribadi, menurut aku justru jam kritikal itu di jam 11 sampai jam 1, jam 2-an lah. Setelah itu aku ngerasanya biasa aja guys. Aku ngerasanya ya udah gitu, justru malah nanggung gitu. Dan aku tuh masih dengan mindset di Brunei atau di Indonesia, ketika udah jam 4 tuh aku ngerasanya udah sebentar lagi gitu. Jadi kayak sayang banget kalau buka, padahal kalau jam 4 itu berarti kan masih 5 jaman lagi ya guys buat buka. Tapi aku ngerasa sebentar lagi nih, 2 jam lagi gitu. Jadi gimana sih, gak berasa gitu menurut aku pada akhirnya. Bukannya gak berasa, gak lapar atau gak apa, enggak juga sih guys. Tapi lebih ke kayak gak berasa 19 jamnya, berasanya kayak puasa di Indonesia atau di Brunei aja yang sekitaran cuma 13 jaman gitu. Jadi ya kalau aku pribadi, aku bilang gak seberat yang dipikirkan orang ketika mendengar 19 jam gitu. Tapi nanti ketika bulan Ramadan itu datang di winter atau di musim dingin, itu kita diuntungkan banget kalau yang di apa Eropa kayak kita gini. Jadi biasanya matahari itu baru terbit
itu sekitar jam 8 pagi dan kemudian udah mulai gelap sekitar jam 4, jam 5. Jadi itu akan lebih pendek gitu, dan ya semoga ketika itu datang di musim dingin aku masih di sini gitu sih guys. Hal lain yang aku rasain berbeda selama bulan Ramadan di Rusia dengan bulan Ramadan yang 3 tahun terakhir, kan aku di Brunei dan sebelumnya di Indonesia, itu udah pasti ini sih bukaan ya, cari takjil itu gak ada. Bukannya susah lagi, tapi emang sama sekali gak ada guys. Jadi kecuali kalau kita mau datang ke KBRI tiap minggu, itu kalau gak salah tiap Sabtu KBRI itu ngadain buka bersama gitu dengan WNI yang ada di Moskow gitu. Dan itu biasanya mereka menyajikan takjil dan bukaan ala Indonesia gitu sih guys. Tapi kalau di pinggir-pinggir jalan udah pasti nggak ada lah ya. Dan juga di restoran-restoran di sini tuh kan nggak ada kayaknya. Aku belum ketemu sih restoran Indonesia yang emang khusus makanan Indonesia tuh, aku belum ketemu. Jadi ya kalau misalnya kita mau bukaan ala Indonesia, udah pasti harus masak sendiri di rumah. Dan itu yang aku lakuin. Jadi aku jujur aja selama bulan puasa kemarin, hampir tiap hari itu bukan aku adalah tahu isi. Karena itu gampang, cukup gampang. Dan aku sempet bikin bakwan jagung gitu, tapi suami aku lebih prefer tahu isi. Dan dia berbuka itu selama bulan puasa, tahu isi tiap hari itu dia fine-fine aja. Dan dia malah request udah ini aja tiap hari gitu, dengan bumbu kacang gitu. Jadi itu cukup Indonesia lah ya, cukup kita banget. Mungkin juga mengingatkan pada kampung halaman ya kan. Jadi untuk buka puasa ya nggak seheboh pastinya di Indonesia. Kalau mau bikin es bikin sendiri, mau bikin gorengan ya bikin sendiri, itu sih. Dan kalau kalian tanya kendala lain puasa di Rusia itu kayak gimana, mungkin bukan kendala besar, tapi di titik-titik tertentu ini kadang kayak menjadi cobaan tersendiri lah gitu. Karena di sini kan rata-rata orang itu nggak berpuasa ya guys. Maksudnya penduduk lokalnya itu banyak yang nggak berpuasa gitu. Jadi mereka menjalankan rutinitas seperti biasa, mereka makan di jalan seperti biasa. Mereka karena udah mulai agak panas, mereka minum es krim, minum yang es-es gitu di tempat umum gitu kan. Jadi ketika kita keluar kadang ngelihat kayak gitu tuh kayak gimana ya guys. Kayak panas nih, aus kan ya, terus ngeliat orang itu tuh kayak gitu. Sebenarnya itu bukan yang masalah besar juga sih buat aku, cuma ya banyak-banyak ditahan aja gitu. Dan mungkin buat cowok-cowok, karena ini udah mulai panas, mungkin buat cowok-cowok itu mungkin melihat mbak-mbak yang udah mulai pakai pakaian terbuka itu adalah tantangan tersendiri buat mereka ketika berpuasa mungkin ya, untuk nggak ngelihat lagi gitu. Itu tuh agak sulit kan ya. Jadi sekali ngelihat boleh kan ya kalau kata Pak Ustadz, tapi jangan sampai dua kali ngelihat terus lihat-lihat terus gitu kan, nggak boleh. Jadi itu mungkin agak-agak tantangan tersendiri lah biasanya buat cowok. Kalau buat cewek sih aman aja gitu. Nah terusnya hal unik lainnya, jadi ada nih aku terima pertanyaan beberapa dari mungkin yang nonton video aku atau teman-teman aku sendiri. Mereka banyak message aku nanya kehidupan apa muslim di sana kayak gimana gitu, waktu bulan puasa kayak gimana di sana. Nah jadi mungkin ini sedikit info aja buat kalian semua dan menjawab beberapa pertanyaan itu tadi. Sebenarnya Islam itu adalah agama yang dianut kedua terbesar di Moskow guys. Yang pertama itu Kristen Ortodoks, itu udah dominan gitu. Tapi ternyata yang apa paling banyak kedua itu adalah yang penganut Islam atau Muslim lah gitu ya kita nyebutnya. Jadi sebenarnya memakai jilbab sendiri, ada soalnya yang nanya nih ke aku, terus kamu gimana gitu di sana pakai jilbab, apakah di sana juga ada Islamofobia kayak di beberapa negara Eropa lainnya.
Enggak guys, jadi di sini aman tentram, mau pakai jilbab itu bahkan kita diliatin gitu aja tuh enggak gitu, kayak kita membaur aja gitu. Mereka udah enggak yang apa ya, mereka udah enggak yang asing ngeliat cewek berhijab atau berjilbab, karena ada beberapa juga yang pakai jilbab gitu di jalan gitu kalau kita ketemu. So I wasn't the only one yang kalau misalnya dalam metro berhijab itu diliatin gitu, no. Enggak guys, jadi biasa aja sebenarnya. Cuma mungkin ya, mungkin orang Indonesia itu istilahnya lebih rajin lah puasa gitu dibandingin kebanyakan muslim yang di Rusia. Entah kenapa ya, aku juga nggak tahu gitu alasannya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena beberapa orang yang aku bisa ngelihat dari appearance-nya itu dia muslim, tapi ketika bulan puasa mereka tetap makan. Bukan cuma cewek yang berhijab, mungkin ya mereka lagi period ya, jadi mereka bisa makan. Aku lihat beberapa kali sih, cuma ya kita husnuzon aja gitu kan. Oh mungkin dia lagi period, tapi bapak-bapak tukang taksi atau orang-orang yang melaksanakan apa sunnah, cowok-cowok yang pakai jenggot itu, aku bisa memastikan mereka muslim, tapi ketika bulan puasa di tengah-tengah siang bolong mereka makan gitu. Jadi tapi itu udah urusannya masing-masing sih. Cuma di situ aku bisa merasa orang Indonesia itu lebih apa ya, mereka lebih obedient lah, lebih apa ya, mungkin karena di Indonesia sendiri ketika bulan puasa itu adalah sesuatu yang cukup khusus, cukup ditunggu-tunggu selama 1 tahun. Jadi ketika mereka keluar negeri mereka masih ngebawa itu gitu, mereka masih merasa gue tetap harus puasa nih walaupun di sini gitu, gue tetap harus tradisi lah. Mungkin kalau di Indonesia lebih kayak tradisi sih guys gitu, jadi mau nggak mau gue harus puasa gitu, walaupun sholat gue bolong-bolong tapi gue harus puasa kayak gitulah, kasarannya seperti itu. Tadi nerusin lagi sih sedikit, kayak di sini ada Islamofobia apa enggak? Jujur aku nggak ngerasa sama sekali ada Islamofobia di khususnya kota Moskow ini gitu guys. Karena ya kayak tadi aku bilang, Islam itu menjadi agama kedua terbesar di Moskow, dan setahu aku juga Presiden Putin itu dia pun cukup menghargai dan menghormati umat muslim gitu. Jadi Islam itu nggak dikenal sebagai suatu ancaman lah kalau di sini gitu guys. Jadi secara general Islamofobia itu nggak aku rasain sama sekali gitu guys. Jadi tenang damai aja sih untuk umat muslim, apalagi untuk kalian yang mau bertandang ke Moskow itu kalian misalnya pakai jilbab, it's okay guys, jangan takut, kalian gak akan diapa-apain. Ketika di imigrasi pun tenang aja, kalian gak akan diminta untuk mencopot jilbab kalian, itu enggak kok. Aku juga soalnya kemarin agak deg-degan, aduh gue diminta gak ya gitu, karena menurut cerita di beberapa negara Eropa itu suka disuruh buka lah, karena ya segala macam lah, mereka beberapa kan menilai orang yang berjilbab itu adalah apa, perlu perlakuan khusus karena mereka ketutup semuanya gitu guys, mereka takut ada apa-apa. Tapi alhamdulillah kalau kalian berhenti di demo Dedovo airport itu nggak ada sih imigrasinya, nggak ada nyuruh kita buka atau apa, nggak ada. Jadi menurut aku Moskow ini adalah muslim friendly city gitu, jadi kalian kalau mau kesini terbuka banget. Nah, ini aku tambahin nih ya dikit ya guys, karena apa namanya, lebarannya ada di awal bulan Juni, jadi aku masukin aja lah ya di sini. Jadi kemarin waktu lebaran itu kita 1 hari lebih awal dari di Indonesia, yaitu tanggal 4 Juni. Aku ada vlognya, kalian kalau mau cek go clicking. Kenapa 1 hari sih lebih awal gitu? Dan rata-rata negara Eropa Barat itu juga di tanggal yang sama, 4 Juni. Karena rata-rata negara Eropa Barat itu mereka look up-nya atau mereka ngelihatnya kiblatnya adalah di Turki. Dan menurut Turki, menurut mereka, mereka udah menggelar isbat itu apa, si hilal itu udah kelihatan di sana dan juga di Saudi Arabia gitu guys.
Dan hampir semua KBRI atau KJRI di negara-negara tersebut itu mengikuti keputusan pemerintah setempat gitu. Jadi muftinya Rusia juga udah bilang, oke, tanggal 4 kita lebaran. Jadi udah KBRI Moskow juga menyelenggarakan lebarannya tanggal 4. Dan kita sebagai WNI yang berbasis di sini ya ikut aja gitu guys. Oh ya, Rusia ini sendiri punya beberapa masjid besar gitu guys. Dan ketika tanggal 4 pagi itu di beberapa masjid besar ini itu tuh rame kan, rame sama orang mau sholat Id. Dan itu pemerintah dari Rusianya sendiri itu benar-benar mereka ngejagain orang-orang yang pada sholat ini dengan menurunkan tentara dan polisi-polisi untuk ngejaga masjid-masjid itu selama sholat Id berlangsung. Itu membuat aku sedikit apa ya, sedikit apa ya, kayak terenyuh gitu ngeliat peran pemerintah dari Rusia terhadap kepentingan umat muslim yang ada di Rusia itu kayak gimana. Itu cukup, oh ternyata kita, walaupun kita jauh dari Indonesia, walaupun kita jauh dari negara asal kita, di sini tuh kita masih diperhatiin kayak gitu. Kalau aku sendiri ngerayain Idul Fitrinya itu di KBRI gitu, karena ya Lebaran itu kan jadi ajang kita silaturahmi ya ke sesama orang Indonesia gitulah ya guys. Jadi ya KBRI itu adalah rumah kita untuk saling bersilaturahmi. Saya guys, itu aja dulu Urecap bulan Mei 2019 yang cukup telat sebenarnya. Tapi ya aku berusaha untuk catch up lah ya. Jadi semoga kalian dapat informasinya, kalian terhibur juga dengan vlog aku kali ini. So, thank you guys so much for watching. I'll see you in my next vlog. Stay positive. Assalamualaikum, paka paka.